kita order cucu udang, nampak udang. Kita order cucu udang. Ini dia punya sos, sos pedas. Ini sos tak pedas. Ini alhamdulillah lah, ini Dr. Sapilo lah belanja saya hari ni. Kita borak-borak minum kopi. Kopi dia very nice. Kopi panas. Kopi panas dia sangat sedap. Saya kalau you all datang sini, ini kopi latte sangat sedap. Ini kopi kampung dia. Macam mana kopi kampung? Sedap. So Dr. Sapilo lah kata sedap. Ini latte sangat sedap. Dan ini kita try dulu. Kita try satu. Memang sedap. Memang sedap eh guys. Kita dekat Pantai Sauk. Dulu nak masuk kafe ni lalu dekat sini. Nampaknya tuan tanah dah pasang pagar situ. So sana Pantai Sauk. Orang duduk dekat rumput ramai. Sana kafe dia. Dan kita akan duduk sini. Suasana dia bagus. Saya suka tempat ni. Kalau pergi ala ke sana, kita akan sampai ke Bandar Kuching. Kalau pergi ala sana, kita akan sampai ke Siagon. Kalau sana, kita akan sampai ke Bangkok. So itu arah dia. Kalau ala ke sana, kita akan sampai ke KL, that side. That side will be Kuala Terengganu. Okay. YB kata dah musim durian dekat Terengganu. So saya expect durian murah lah. Macam RM2-3 je sekilo. Kita tengok berapa sekilo. Berapa sekilo? RM10 sekilo guys. Okay, kita tengok. Dia kalau nak beli yang macam ni. Macam ni cantik. So kocok dia dulu. Kemudian cium dia. Kalau macam ni cantik. Tapi kalau bau tak ada. Kocok pun tak ada bunyi lah. Kena belilah. Okay, malang ni saya kocok dia tak bunyi. Bau pun ni tak tahu harga dia macam mana. RM25 ke RM20. Ni durian Johor, RM20. Ni RM30. Jadi tak betul lah YB kata ada durian murah daripada nanti.